Ketika berjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Talib menuju Asy-Syam. Di sebuah tempat ada seorang dari agama Nasrani, ulama ahli kitab yang beliau sangat mendalami ilmu kitab dan menerti dengan tanda-tanda yang ada di dalam Kitabul Injil dan Taurat. Ini masa kedatangan dan munculnya Nabi, dan Nabi itu akan datang dari kalangan Arab. Tapi beliau termasuk salah satu yang masih bertahankan ibadah, bertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak termasuk orang-orang Nasara yang hanya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Isa yang mereka ikuti adalah Nabi, bukan anak Tuhan. Si pendeta itu bernama Buhaira. Ketika melihat rombongan Quraisy berdatang ke Makkah, dan Buhaira ini tidak pernah kebiasaannya setiap hari melihat rombongan-rombongan kesana kemari, datang dari Makkah ke Asy-Syam, Asy-Syam menuju ke Makkah, tapi tidak pernah beliau menyambut mereka atau pernah urus atau ikut campur urusan-urusan mereka, kecuali kali ini ketika Abu Talib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menarik Buhaira, yang membuat Buhaira punya keinginan untuk menyambut mereka dan berdialog dengan mereka dan juga bertemu dengan mereka? Karena ada salah satu peristiwa yang menarik perhatian Buhaira. Ketika rombongan Abu Talib bersama Rasulullah SAW menuju ke Asy-Syam, beliau memperhatikan ada sebuah awang di atas kepala Rasulullah SAW. Di mana rombongan ini berhenti jalan, kemudian awang juga berhenti. Ketika rombongan berjalan lagi, awang juga ikut berjalan di atas kepala Rasulullah SAW untuk merindukan Rasulullah SAW, menghalangi panasnya matahari dari atas atau kena kepala Rasulullah SAW. Membuat Buhaira terkejut dan tertarik. Ada apa di belakang dan rahasia yang ada di dalam diri anak itu, pemuda itu, ada apa yang membuat Buhaira berkeinginan menyambut dan mengundang untuk titipan makanan dan mengundang mereka untuk mampir ke rumahnya, ke tempatnya, untuk mereka makan bersama. Sampai Abu Talib bersama rombongan pimpinan Quraisy, hanya Rasulullah SAW tertinggal di untuk menjaga unta-unta dan barang-barang yang berharga yang dibawa mereka dari Makkah. Ketika mereka sudah masuk rumah Buhaira, malah Buhaira bertanya, mana anak muda itu? Mereka berkata, dia lagi menjaga rombongan kita, dia menjaga barang-barang kita. Langsung Buhaira dengan tegas, tolong dibawa dia juga untuk ikut makan bersama. Begitu dibawa Nabi Muhammad SAW, tapi Buhaira masih tidak menjauhkan mata pandangannya untuk melihat Rasulullah SAW. Sambil Rasulullah SAW sendiri mulai sedikit ketakutan, mengapa Buhaira ini pandangannya tidak pernah menjauh dan melepaskan, aku melihat terus. Sampai Buhaira bertanya kepada Abu Talib, ini siapa? Langsung Abu Talib menjawab dengan sederhana, ini anakku. Langsung Buhaira dengan suara yang tegas,
ini bukan anakmu, karena anak ini tidak boleh ayahnya masih hidup. Kaget Abu Talib. Kok bisa Buhaira tahu? Habis itu Abu Talib menceritakan, ya memang ini adalah keponakanku, aku pamannya. Sampai Buhaira menceritakan, ini harus segera dibawa pulang, karena inilah orang-orang yang kita tunggu-tunggu. Aku khawatir kalau kamu Abu Talib mempertahankan dan terus melanjut perjalanan ke Asyam, aku khawatir kalau orang Yahudi sudah tahu ini Rasul masa yang akan datang atau Nabi yang akan datang, saya khawatir mereka bisa membunuh atau menyakiti Nabi Muhammad SAW. Segera lari, segera bawa pulang ke Makkah supaya diselamatkan dari mata-mata orang Yahudi. Itulah peristiwa yang luar biasa, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Talib, sambil mereka terbawa pulang menuju kembali dengan selamat ke kota Makkah. Begitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama, semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh dengan sehat, dengan fisik yang kuat, dan juga sudah terangkat dengan gelar nama yang sangat dikenal di kalangan Quraisy dan di area Makkah, selalu dipanggil As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Sambil Rasulullah SAW menjadi gembala untuk pelihara kambing yang dimiliki oleh penduduk di Makkah, yang Rasulullah SAW sendiri bekerja sebagai gembala, bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak ada Nabi sudah wara'al ghanam, pasti sudah menjadi gembala untuk pelihara kambing. Hanya dengan berapa upah yang Rasulullah SAW menerima dari penduduk Makkah. Tapi begitu kerjaan ini membutuhkan orang-orang yang jujur dan amanah. Semakin lama Rasulullah SAW menjalani tugas ini dan mendapatkan upah-upah dari Makkah yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari beliau, sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai manusia yang jujur dan amanah, As-Sadiqul Amin. Di usia Rasulullah SAW 25 tahun, sudah menjadi impian, cita-cita semua wanita yang ada di kalangan Makkah, semua wanita yang ada dan hidup di kota Makkah berkeinginan kapan bisa berjodoh dengan calon suami yang istimewa, calon suami yang jujur, calon suami yang amanah. Apalagi di masa itu, di zaman Quraisy, dikenal pemuda-pemudi yang ada di masa itu hanya kebebasan dengan khamar, kebebasan dengan hiburan-hiburan, kebebasan dengan dosa dan maksiat, kebebasan dengan zina. Tapi hanya Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak suka hal-hal yang terjadi dengan kebiasaan sehari-hari, bahkan beliau suka menjadi gembala kambing daripada tercampur dengan urusan-urusan dosa maksiat atau sehari-hari kebiasaan pemuda-pemudi di Makkah. Sampai semua wanita tertarik untuk menjadikan Rasulullah SAW adalah calon suaminya. Tapi Allah Subhanahu wa Taala mentakdirkan hanya untuk satu wanita pertama kali yang menjadi calon istri Rasulullah SAW, itu Siti Khadijah. Beristiwa Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, bernikahan beliau dan ayahnya Siti Khadijah yang awal-awalnya masih menolak Rasulullah SAW sebagai menantunya. Cerita yang kita akan sama-sama belajari peristiwa pernikahan Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha.